sehat kan? Saya nggak mau merusak momen sahabat terbaik saya dengan berita. Jadi saya mau ngasih statement, cuma ucapan selamat kepada Nata. Saya tahu persis perjuangan Nata Reza itu bertahun-tahun. Kenal awal itu tahu banget dari dulu. Sampai pernah gagal, pernah akhirnya bangkit lagi. Insya Allah itu menjadi inspirasi buat saya. Jadi untuk Nata, sahabat saya, insya Allah semoga dikasih yang terbaik, dilancarkan, diberkahi sampai hari nanti. Jadi akan cepat menyesal nggak sih kak? Saya. Doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Tapi sudah ada program kak? Program pengen punya anak. Doa yang terbaik. Terbaik. Doa yang terbaik aja kalau saya mau. Tapi doa yang terbaik pokoknya untuk Bang Alvin, untuk Cici juga yang terbaik buat Cici. Semuanya. Untuk Yusuf, untuk keluarga besar, untuk adik, untuk semuanya. Insya Allah kita doain yang terbaik. Yusuf sekarang seperti apa sih Mas Alvin? Alvin. Saya. Doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Tapi sudah ada program, Kak? Program pengen punya anak, Kak? Doa yang terbaik. Seperti apa, Kak? Doa yang terbaik aja kalau saya mau. Doa yang terbaik pokoknya untuk Bang Alvin, untuk Cici juga yang terbaik buat Cici. Untuk Yusuf, untuk keluarga besar, untuk adik, untuk semuanya. Insya Allah kita doain yang terbaik. Yusuf sekarang seperti apa sih, Mas Alvin? Alvin, Yusuf sekarang perkembangannya, Yusuf. Alhamdulillah, baik. Kita video saya video kalau siap hari. Insya Allah selalu menjaga hubungan lah demi Yusuf kan, apa gimana pun. Terakhir ketemu di Bandung. Udah ya. Bang Alvin dengan banyak ya? Dengan banyak. Bang Alvin dengan banyak. Bang Alvin dengan banyak. Bang Alvin. Gak bisa nyangkut, ini nyangkut dia. Kaki dicabut sama Bung Budi. Gimana Bang Alvin? Tanggapannya aja Bang. Tanggapannya apa? Banyak ini bener gak sih? Bang Alvin? Tanggapannya dikit Bang. Halo. Ya. Bang, nyawa itu gimana Bang? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.